بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membicarakan hati agar kita berhati-hati karena di jalan banyak bahaya, baik yang bisa menjadikan hati kita ya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita hati kita merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merasa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentunya bagi orang yang memiliki hati, maka tentunya dia berusaha untuk berhati-hati. Dan tentunya hati adalah bagian yang merupakan rahasia. Tidak ada yang tahu dalamnya. Ya, dalamnya laut bisa dikira. Dan tentunya ya isi hati siapa yang tahu, ya? Oke, oleh karena itu pentingnya ya kita berbicara hati, karena merupakan ya sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ya selain daripada amalan yang kita lakukan. Selain amalan yang kita lakukan, maka tentunya apa sebagai landasan ketika kita beramal? Apakah kita ya berdasarkan iman yang ada di dalam dada kita, atau kita ya atas dorongan daripada riya? Ya, karena sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan jasadmu, hanya saja Dia melihat kepada hati dan amalmu. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di channel ini kita berusaha untuk ya membicarakan ya hati, ya membicarakan macam-macam hati agar kita memiliki hati yang merupakan hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat daripada riya, daripada syirik, ya daripada sum'ah, ya daripada cinta dunia. Maka tentunya para pemirsa yang rahmat Allah SWT, maka kita berusaha untuk mengetengahkan ya tentang hati yang dituturkan oleh para ulama kita. Demikian yang disampaikan, kita berusaha untuk beristighfar setiap hari kita, karena kita tidak luput daripada salah dan alfa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.